Ya wes, sampai sini dulu vlogku ya. Nanti hari apa ya, pokoknya aku ada waktu, lainnya waktu aku arep nandur janda bolong. Ikuti terus le vlog aku ya. Makasih banget ya teman-temanku. Kesuwun aku rek. Wis ndeleng vlogku. Kali ini acarane ngutil lemah ning sanding danau. Danone keren. Yuk. Ya yang ini nyari satunya lagi lah di bawah sana ya, di bawah. Yang di sini. Mudah-mudahan yang ini gampang ya teman-teman. Gampang ini. Tadi aku bawa mangkok gitu buat garuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku enggak niat nyuri ya Allah, cuma minta, tapi enggak tahu orangnya yang dimintain siapa. Tadi itu sebenarnya ada kakek ya, aku mau ngomong ke kakeknya nggak begitu itu, takutnya nanti dia nggak tahu bahasa Mandarin itu. Makanya aku udahlah, aku minta satu kresek aja, dalam batin aku nggak nyuri loh kek. Tuh ada orang olahraga ngadepnya ke sini, ampun deh. Ya Allah, mudah-mudahan ini aku nggak nyuri loh ya. Minta ini masih banyak batu-batunya ya. Di sini itu mahal loh, tak apa ya pak, apa kayak gini ya tanah ya, mahal. Tadi itu majikanku juga beli, tapi ternyata setelah dibuka itu bukan tanah kawan-kawan, yang dijual itu bukan tanah, campuran kayak apa ya pokoknya bukan tanah lah tadi itu. Aku aja ya Allah, kemarin beli satu karung juga bukan tanah, terus tadi nyoba beli lagi ternyata bukan tanah. Ya udah, makanya ini aku terpaksa kayak gini. Besok ini aku mau buat nanam janda bolong ini.
itu ceritanya. Mau nanam janda bolong. Sekarang lagi musimnya janda bolong ya. Ini banyak sekali batunya, teman-teman. Ini batunya banyak-banyak banget. Gak usah banyak-banyak, nanti aku gak bisa bawanya, berat kali. Alah, aku wis segini aja dah. Aku minta sekresek aja ya, ake-ake. Gak banyak sekresek. Tapi besok kalau kurang aku minta lagi ya, ake-ake. Maaf ya kakek, aku minta Mbah Buyut, kakek nenek, nenek moyang yang ada di sini, aku minta ya satu kresek doang. Nah, sebelumnya makasih kek ya, besok kalau kurang aku minta lagi. Ya udah, beginilah vlogku kali ini ya teman-teman. Vlog TKW, aduh amburadul. Ngevlognya golek lemah ning pinggir danau ataupun pantai. Abot iki cah. Gawe sak kresek iki abot iki cah sing tak pinggul. Abot iki cah. Aduh ya Allah mudun meneh cah. Sorone cah golek duit ning Taiwan. Aja ditiru ya. Kerjaanku kayak gini jangan ditiru teman-teman ya. Kerja aku sebenarnya susah, soro. Tapi tak lakoni karo happy. Aku kadang ngevlog pakai bahasa Indonesia itu ya. Ketawa sendiri. Makanya aku jadi pengen ngevlog itu pakai bahasa Jawa bae wis lah. Ben-benak. Kalau yang nggak paham, ditranslate sendiri. Wes, iki susah jadi pembantu neng Taiwan cah. Jadi pembantu neng Taiwan ki ngene iki. Dikongkon majikan A ya mlayune A, kongkon B ya B. Untuk kalian semua jangan pernah mengeluh terlalu banyak. Dinikmati wae urip iki cah. Kayak aku urip dhewe ya tak nikmati. Di pasangan ya dinikmati, orang duwe dinikmati. Yang penting ki happy dilakoni. Jadi ben gak ketun burine. Ya, ya wis. Sampai sini dulu vlogku ya. Nanti hari apa ya, pokoknya aku ada waktu, lainnya waktu aku arep nandur janda bolong. Ikuti terus le vlog aku ya. Makasih banget ya teman-temanku. Kesuwun aku rek. Wis ndeleng vlogku. Kali ini acarane ngutil lemah ning sanding danau. Danaune keren. Yuk.